Ahoy, selamat kalian di boncengan. Ya sebelumnya udah nonton video aku yang kayak terjun siki pisau. Yang belum nonton silahkan nonton dulu. Nah yang ini si Bayak di tahun 2012, ya kan? Kami mendaki Gunung Sibayak tahun 2012 itu perjalanannya waktu itu malam. Jadi gak sempat ambil untuk perjalanan perginya, tapi untuk turun gunungnya nanti ada di videonya. Jadi inilah dia penampakan Gunung Sibayak, suasananya ya di tahun 2012. Wow, langsung samping, langsung samping. Wow. Ya nanti kalau bisa pulang nanti kita kan nunggu nabungan Barat Jawa. Lumayan. Tanah ini, rekamnya di sana. Enggak. Hai. Nah itu dia suasana Gunung Sibayak di tahun 2012. Sekarang kita tengok kayak mana kondisi perjalanan pulangnya ya, jalannya, rutenya, apakah mungkin yang kalian baru-baru ini ke Sibayak ya kan sebelum corona, kalian bisa membandingkan tuh, oh, sekarang kayak gini, rupanya dulu kayak gini ya kan, atau yang belum pernah ke Sibayak bisa ngeliat ini. Ini dia. Ya kan cuma dapat 19 menit kan. Gan. Nah, orang-orangnya aja pun itu. Aku enggak paham. Kalau dekat hutan itu dekat. Hah? Kenapa ya? Kalau jalan kita ke sini. Enggak. Ya, orang lagi, orang. Tinggal aja. Payah. Soal sendiri. Tangan kanan apa tangan kiri? Siapa sih lah? Wah, bisa aneh yang bikin YouTube-nya kapan? Kurang gemuk aja ya kan? Ayo gemuk ya. Itu badan Gandhi, badannya kan Gandhi muka ya kok. Ada apa ya? Enggak. Aku ya. Ini kopi. Minum ya. Hmm. Ini tahu yang mana? Ini teman saya yang gue bilang ini tempat orang donin sepeda di sana ya. Ini kita nih di malam sini.
kalau ada cahayanya. Ini pandan hutan net, bukan apa-apa. Kalau orang bilangnya ini pandan emang. Apa tuh? Ada nutrum tuh eh. Ini kan. Tarik. Ini pandan net. Lalu kok di hutan gini pula berhenti net? Tadi. Ya, lu tadi pokoknya ke tadi nih. Lah, apa ya, Pan ya? Ih, lambat. Bang, oke, Bang. Terima kasih hati. So sweet. Tolak. Rasakan ini Pan, mana dia? Ini, apanya sini? Slaler ya? Ini suara kayak kereta ini balap. F1. Hidrik dulu. Oke, semua pada sibuk masing-masing. Dewi, letaklah kawan-kawan dulu itu. Kau ada acara yang enak. Ini acara yang enak, ini gak pernah mundur kamu ya. Dia nyuruh mundur, dia enggak. Iya, oke. Dia. Nah, ajar kok pancing lempar ini. Gih, ada awing nih. Ada awi-awi. Oh, itu namanya awi-awi, Nip? Awi. Awi-awi namanya. Ketawa siapa tuh kayak? Kayak dorga. Apa tuh? Ade-lele! Ade-lele! Kok bising kali kok, Nip? Nanti dikira orang kayak ngomong. Kita dijemput dayang-dayang rupanya. Iya. Hah? Enggak tanya. Mbak-mbak, HP kok enggak ada di belakang? Bidadari ya itu. Kok di belakang kenapa enggak ada sayap? Iya, sampur tanya. Sampur juga. Enggak pernah. Udah lah, eh. Kok ke situ, Pan? Telepon dulu. Nah, telepon dulu. Iya, iya. Aku nggak ikut-ikut terlalu kayak gini ya. Nggak bisa, aku. Nggak tak. Ya, gue tak. Tuan aja lah, dah. Kan? Maya bang, lanjut aja bang. Tidak, apa tadi tidak berturut? Iya berturut dari atas. Oh, kedua doang? Iya. Kedua aja? Iya kami. Cuman, udah kalian tengok kan, udah kalian tonton situasi dan kondisi Gunung Sibaya di tahun 2012. Nah aku kemarin sempat juga ke Sibaya lagi baru-baru ini sekitar tahun 2018 lah. Itu udah berubah total. Di bawah tuh di kaki gunungnya tuh udah banyak gede-gede.
ya ada yang nyewakan parkir, lahan parkir, ada yang jual makan, jual minum, ada toilet di situ. Dan satu lagi yang buat berubah, banyak kali sampah. Ini memang nggak ada otak nih yang daki-daki buang sampah sembarangan nih. Ya inilah kondisi si Bayak sekarang. Dulu zaman-zaman aku nggak ada nih manusia-manusia kayak gini. Maksudnya nih yang belakang nih, pondok-pondok. Ada kamar mandinya. Ini 10 tahun yang akan datang ada XS1, ada liftnya, ya, ada eskalator, ada jendela. Semua ada di sini. Ya kira-kira kayak gitulah vlog aku di tahun 2012 dan ini nggak pernah aku publish sebelumnya karena ini dulu memang aku belum kenal YouTube ya. Dulu cuma untuk dokumentasi pribadi aja dan ini aku mau tunjukin ke kalian, semoga kalian bisa lihat juga. Rupanya kayak gini dulu Gunung Sibaya itu kan. Yang belum mendaki bisa lihat, yang udah pernah mendaki bisa bandingkan juga. Oh iya, perbedaannya kayak gini kan. Sampai ketemu di beberapa vlog jadul lainnya nanti ya akan aku tunjukin. Mungkin masih ada beberapa file aku yang waktu adventure zaman-zaman dulu sebelum kenal YouTube itu masih ada kayaknya. Dan ini memang diambil waktu itu aku belum punya kamera bagus, pengambilan gambarnya juga belum sebagus sekarang, jadi ya maklum lah untuk kualitas videonya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi informasi yang bermanfaat buat kalian. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Selamat main boncengan.